Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel kami. Video kali ini kita akan membuat kartu vaksin. Kali ini kita editnya menggunakan Microsoft Word. Kertas PVC yang kita gunakan merek Blueprint. Teman-teman bebas merek apa aja. Seperti biasa, terdapat 5 lembar yang PVC-nya dan 10 lembar yang di print. Kita akan langsung edit menggunakan Microsoft Word. Kita menuju komputer. Kita tunggu hasil printannya. Di sini kita menggunakan Epson L1110, menggunakan tinta pigmen. Ini dia hasil printannya. Print dalam posisi mirror atau model cermin. Sekarang kita akan potong. Potong bagian sininya aja, karena kita akan lipat menjadi dua. Seperti ini potongnya. Lalu kita lipat. Usahakan gambarnya sama ya, atau pas. Seperti ini. Lalu kita akan potong bahan PVC-nya. Potong secukupnya aja, karena di sini kita cetaknya cuma satu, jadi potongnya sedikit aja.
kita paskan dulu. Lalu kita potong. Setelah itu buka bagian plastiknya. Ini wajib dibuka ya, biar hasil printan langsung nempel. Kita buka. Setelah dibuka, kita akan tempelkan seperti ini. Pastikan posisinya pas ya. Seperti ini. Usahakan kita tekan-tekan dulu biar rapat. Lalu kita akan laminating. Laminating panasnya 160 derajat yang saya gunakan. Biasanya saya dua kali laminating ya. Sudah, lalu kita akan potong. Kita di sini potongnya menggunakan alat potong ya. Kalau teman-teman tidak ada, kayaknya pakai gunting juga boleh, asal rapi. Kita paskan dulu posisinya. Seperti ini. Kita paskan. Oke, sekarang kita potong. Ini dia hasil potongnya. Sangat rapi karena menggunakan mesin potong. Lalu kita akan lepaskan pelindung dari ini ya, hasil printan tadi, ID card-nya. Ada lapisannya lagi seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Terima kasih yang sudah menonton video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kami berikutnya.